Saya Kapten Dadan Kusnadi, Pasipes Kodim 0612 Tasikmalaya. Pada kesempatan sore yang baik ini, saya mendapatkan perintah dari Komandan Kodim 0612 untuk pengecekan langsung ke lapangan tentang kesiapan giat vaksinasi 2000 vaksin yang akan dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu. Pelaksanaan kegiatan tersebut kerjasama dengan semua komponen yang ada di Kabupaten Tasik yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian tugas kami hari ini salah satunya itu melihat dan mengerjakan perlengkapan-perlengkapan, salah satunya pemasangan tenda, kemudian kami juga rencana untuk penambahan kekuatan portable WiFi yang di tempat ini mudah-mudahan besok pada saat pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita juga meminta kepada panitia yang sudah terbentuk di sini supaya benar-benar pada saatnya nanti ya melaksanakan prokes dengan baik. Minimal pelaksanaan 3M. Intinya mungkin pakai masker dan menjaga jarak. Sehingga di tempat ini yang sebetulnya cukup luas ya, tetapi mungkin kalau tidak rencanakan dengan baik, mungkin saja akan terjadi kerumunan. Hal tersebut kita antisipasi dari sekarang. Panitia saya lihat sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian pengaturan tentang siapa yang akan besok datang jam 8 sampai jam 9, jam 9 sepertinya sudah dibuat dengan baik. Nah, itu saya ucapkan terima kasih. Kemudian saya juga melihat di sini sangat terkesan sekali dengan masyarakat yang ada di sini, bahu membahu dari mulai yang muda, yang tua, ya saya lihat itu semuanya bekerja sama untuk kegiatan tersebut. Saya yakin kalau kegiatan ini tidak mungkin ujug-ujug terjadi tanpa ada perencanaan yang matang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih panitia dari mulai tingkat kecamatan, desa, kemudian dari komunitas yang menyiapkan untuk kegiatan di sini. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kita berharap besok semuanya bisa dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar.